menyampaikan bahwa modus operandi perjudian online ini di mana para pelaku secara kolektif melakukan perbuatan melawan hukum berupa praktek perjudian online dengan menggunakan website Master Togel dengan alamat https://mastertogel78live. Kedua tersangka yang telah diamankan telah dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan. Terhadap para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang TPPU dan KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah.